Halo, ketemu saya dengan Aji di belajarkomputer101.com. Kali ini kita akan download CapCut dengan cara tercepat. Jadi kita nggak perlu buka website, nggak perlu cari tahu di mana alamat website-nya. Kita tinggal klik langsung ke buka. Yuk kita langsung aja. Ini berlaku di Windows 10 atau Windows 11. Sudah saya coba semuanya ya. Nah, yang perlu Anda lakukan hanyalah ke ini. Namanya Microsoft Store. Jadi kalau di sini nggak ada, Anda bisa ketik di sini store gitu ya. Ini Microsoft Store. Jadi Anda bisa klik di sini atau di sini sama aja. Nah, di sini ternyata macam-macam ya. Kita cari. Nah, ini dia CapCut. Di sini dia, langsung kita klik. Jadi kita langsung install. Jadi Anda tidak perlu melakukan hal yang lain, Anda klik install, Anda tunggu sebentar. Jadi fiturnya adalah yang mudah digunakan, ada keyframe-nya, kemudian bisa auto caption, ini bisa otomatis. Kemudian multi track, ini track macam-macam, bisa multi track editing. Kemudian efeknya juga banyak sekali ini. Mungkin ratusan efek ya, dan high quality, jadi Anda bisa ekspor HD atau 4K ini sampai 60 fps. Nah, kecepatan download tergantung kecepatan internet masing-masing ya. Ini dikit lagi selesai. Nah, apabila selesai install, biasanya di sini muncul ya CapCut. Terus di sini tulisannya installed. Nah, kita close. Kita klik aja di sini. Nah, kita tes dulu komputer ini cukup apa enggak. Ini berarti sudah oke ya, kita klik confirm. Nah, sebelum Anda mulai, sebaiknya Anda sign in dulu ya. Ini pakai account Google aja. Ini bisa pakai TikTok, Facebook, atau Google, tapi saya pakai Google. Nah, ini ya, ini udah masuk. Kita klik. Nah, ini sudah bisa Anda mulai. Oke, sekian dulu. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dah.